Hamba ibadah penelamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidina Muhammadin, wala alikhi wasabiya cemain nama batu, uh, Prof uh, Husin Aziz dan juga teman-teman semuanya yang terbagi bahagia kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita sembahkan ke hadapan kita Muhammad Rasulullah. Shallallahu Alaihi <tuh> eh, Saya senang sekali tadi mendengarkan eh, di awal tadi Mas Husna ini mengatakan bahwa eh, ayat tentang Isra Mi'raj ini masih apa namanya mengundang kita untuk berdiskusi, ya. walaupun diskusi-diskusi tentang eh, Isra ini terjadi sepanjang zaman. Lalu kemudian saya juga senang dengarkan apa yang dikatakan oleh Prof. Husin Aziz ya, bahwa Quran itu ya rasional gitu. -gitu. itu saya senang itu dengarkan itu saya senang tidak lalu kemudian hanya khayalan <tuh> Allah itu uh, uh, bukan materi itu itu juga satu poin tersendiri. Nah saya memang begini uh, Mas Husna ini, saya kadang-kadang juga berpikir misalnya mulai dari mengapa ya? mengapa uh, Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Haram itu, yang di situ ada Baitullah, itu jauh lebih dulu daripada Masjid Aqsa. Masjidil Haram itu kan zaman eh, apa namanya, ditinggikan itu kan zamannya Nabi Ibrahim. Sementara Masjidil Aqsa itu kan zamannya Sulaiman. Nah, itu satu, yang lebih kemudian itu Masjidil Aqsa itu. Lalu kemudian yang diberkati itu kan Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa, itu apa diberkati dengan kenyataan-kenyataan eh, yang terjadi sekarang ini. Karena itu kalau eh, memperjalankan ke hal yang mulia, kepada kemuliaan mestinya kepada mestinya dari yang yang baru kepada yang lama yang di Masjidil Haram kan inna awala baiti alamin itu yang lebih lama mestinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu. dari yang baru kepada yang 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 lama gitu kepada yang lama nah ini kalau kemudian sebaliknya itu itu ada apa sebetulnya jangan-jangan nah, ada pemahaman yang itu tadi yang mengatakan eh, kita kita tidak kita pahami secara lebih kritis ya. ngikuti akal bukan ngikuti Quran katanya eh, uh, uh, Husin Aziz seperti itu tadi Nah, saya dengar tadi bahwa Masjidil Aqsa itu kan tempat sujud yang jauh. Yang jauh. Kalau hanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan sebetulnya belum jauh. sebetulnya. Yang dimaksud jauh di sini ini jangan-jangan ya ada di Masjidil Haram itu. Masjidil Haram itu adalah di situ ada tempat sujud yang Penghabisan yang penghabisan jadi sesungguhnya, Masjidil Aqsa itu ya, masjid yang ada di, di yang ada di Masjidil Haram itu kebetulan namanya sama dengan ada Masjidil Aqsa, tapi tempatnya sebetulnya bukan Masjid Aqsa di Palestina, tapi adalah tempat sujud penghabisan yang ada di Masjidil Haram itu. Kalau seperti itu, maka sebetulnya memang diperjalankan. Pada malam hari itu, tetapi ya hanya di Masjidil Haram itu, di tempat sujud yang penghabisan itu. Kalau itu diperjalankan, jadi lalu kemudian tidak capek-capek harus jauh begitu, ndak Tapi tempat sujud penghabisan yang ada di Masjidil Haram itu, yang ada di tempat itu, sehingga lebih masuk akal yang dituntut oleh si, oleh Hussein tadi supaya masuk akal memang diperjalankan tapi ya diperjalankan di situ saja tidak sampai kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu. Sebab di Masjidil Aqsa Palestina itu adalah masjid yang eh, dibuatnya kemudian itu adalah zamannya Sulaiman Nabi Sulaiman. Sementara Masjid Karom adalah di zamannya Nabi Ibrahim. Nah itu oh, satu. Lalu kemudian juga begini bahwa para mufasir itu kan belum mengenal seperti zaman kita. Kan ada belum belum ada apa namanya, Zoom. Belum ada WA seperti ini. Kita setelah ada WA kayak begini kan bisa seantero belahan dunia itu ngomong bareng itu kan bisa. Seperti kita ini kan ada yang dari Malaysia dan dari Surabaya, saya dari Malang, itu kan Omongan saya kan begitu beg, beg, apa namanya langsung di langsung didengarkan, langsung ditangkap. Kebetulan saja yang ikuti itu adalah dari Malaysia, dari Indonesia ya, dari Surabaya, dari Malang. Saya ini mungkin ada teman-teman dari Lamongan, dari Jombang. Umpama ini juga diikuti oleh orang-orang dari Amerika yang belan sana, dari Amerika Latin, dari Kanada, dari Rusia, dari Eropa itu bisa sebetulnya. Jadi sepuluh pedul sepuluh se, se, seluas penduduk bumi ini manusia-manusia yang berada di berbagai belahan dunia ini pada jam yang sama pada detik yang sama bisa ngomong bareng seperti ini. Nah kan kalau kalau begitu sebetulnya prestasi ini kan prestarin rendah bang ini prestasi karena sayang dan teknologi saja buatan manusia saja otomatis kalau Allah kan jauh lebih bisa daripada itu. Bahwa kita ini tidak saja bisa komprehensi bareng penduduk seluruh dunia ini, kita ini bisa tukar-menukar foto hari ini. Foto saya bisa saya kirim di ke Amerika, padahal di sini misalnya jam 10 di Amerika, jam 10, kita jam 10 malam di Amerika, sekarang kan jam 10 pagi gitu kan. Ya. Begitu juga di Eropa misalnya, ada selisih berapa, tapi bisa kirim foto ke sana. Foto saja bisa kita kirim ke berbagai belahan dunia pada saat yang sama seperti ini. Nah, para mufasir-mufasir itu tidak pernah mengalami seperti yang kita alami kayak gini, ini. karena itu ketika menafsirkan mungkin juga lalu bagaimana meyakinkan orang agar masuk akal. Tidak masuk akal ketika itu, tapi sekarang sudah masuk akal sebetulnya. Sekarang itu sudah masuk akal. Karena itu umpama para mufasirin yang hidup ya, sejak awal sampai sekarang ini tahu ya, punya WA seperti kita, mungkin penafsiran-penafsiran terhadap ayat ini juga akan berbeda. Bisa jadi begitu, itu paling tidak gambaran saya. Sebab apa yang kita alami sekarang yang sahabat dalam satu detik yang sama bisa berkomunikasi dengan orang seluruh dunia, nah, nah itu kita alami seperti ini, maka ya ini hal yang menakjubkan. Sekarang ini kalau kita mengelilingi bumi itu kan, ketika pesawat terbang sekarang ini seribu ya, plus minus seribu kilo satu jam, kita pergi ke Amerika itu kan, 24 jam, lalu kembali lagi ke Jakarta ini 24, berarti dua hari apa namanya 248 jam keliling bumi. Nah ini akan ada ada pesawat yang eh, apa kecepatannya itu tidak 1.000 jam tapi 28.000 jam, nah, 28.000 km per jam. Berarti berarti keliling bumi itu hanya dua dua jam saja gitu kan, nah ini kan sebetulnya seperti ini kan hal-hal baru yang yang zaman dulu yang para ahli tafsir itu belum pernah kenal kemajuan-kemajuan yang diraih oleh orang eh, seperti sekarang ini. Lalu kemudian juga ini apa, memang cerita-cerita gitu, tentang isra meeroth itu luar biasa itu. Seperti misalnya tadi diceritakan bahwa Uh, sholat itu mula-mula 50 kali sehari semalam, lalu ditawar menawar dengan diskusi dengan para dengan Musa. Apa Musa itu lebih eh, uh, kalau saya mempelajari apa namanya eh, uh, apa ya yang yang bersumber dari hadis-hadis diskusi yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Abul Arwah, anak Abul Arwah, Adam Abul Basar. Ya. Maka yang diciptakan pertama kali itu kan justru Muhammad itu kan. Tapi Muhammad ada tataran ruh ya, ruh. Abul Arwah itu kan. Yang lalu ada hadis kusi itu mengatakan laulaka laulaka ma holak asya. asia itu kan. Lalu kemudian juga eh, dikatakan bahwa holak khalaqtu khalaqtu syai'a asya li'atlika wa kali misalnya seperti itu yang menggambarkan bahwa memang Muhammad itulah yang paling dulu gitu kan secara ruhaniah. Gitu. Lalu kemudian kok di sini ada dialog dengan apa namanya? dengan Musa kayaknya Musa lebih unggul daripada Muhammad. Padahal kalau kita lihat hati hadis diskusi tidak seperti tapi ini sebetulnya hanya Renungan-renungan saja yang membuka diskusi lebih jauh, sebagaimana yang uh, disampaikan oleh uh, apa oleh Mas Husna ini tadi. Nah, hanya dilepas dari itu semua, saya memang uh, kalau uh, beberapa kisah-kisah tentang isra Mi'raj ini lalu kemudian didalami. Saya memang kisah-kisah eh, Isra -kisah Mi'raj, entahlah apakah itu hadisnya eh, sokeh atau tidak, tetapi juga mengundang eh, berbagai macam pemahaman yang mendalam tentang sejarah kehidupan umat manusia di jagat raya ini. Saya misalnya ketika eh, ketika mikrotnya ini ingat ya, mikrot kalau isroknya tadi pemahaman saya jangan-jangan isroknya itu tidak masjidil aqsa yang ada di Palestina tapi juga hanya masjid di di sini di masjidil haram itu adalah tempat sujud yang penghabisan lalu kemudian eh, tentang mikrot Mikrot itu kalau kita ukur dengan teknologi modern seperti sekarang ini, sebenarnya kalau dikatakan oleh Prof Usin tadi bahwa Allah itu adalah bukan materi gitu ya Allah itu adalah zat gitu kan maka sebetulnya kan tidak perlu lalu kemudian harus mengundang Muhammad eh, Rasulullah itu harus jauh-jauh kan bisa sesungguhnya seperti kalau kita gambarkan ya dalam keadaan yang seperti ini kita di berbagai bulan dunia bisa ngomong segini seperti ini. Apa salahnya Allah kemudian e, juga berdialog dengan e, Muhammad ketika Muhammad ada di e, apa namanya di tempat e, yang ditentukan itu, katakanlah misalnya di sekitar Masjidil Haram. Nah, tetapi terlepas itu semua, saya memang begitu kagum bahwa ini adalah dasar peristiwa Mi'raj itu itu dasar-dasar pemahaman keagamaan untuk memahami siapa Allah, siapa sebetulnya Muhammad dan juga sebetulnya kita ini siapa. Saya ketika singkat kata ketika Muhammad lalu kemudian disapa oleh Allah. <tuh> lalu kemudian mengatakan, "Kau minta apa saja ya, Muhammad?" gitu. Lalu Muhammad mengatakan bahwa Uh, engkau ya Allah telah mem me memberikan tugas kepada Ibrahim yang mulia, ialah meninggikan Ka'bah. Lalu dengan begitu maka semua orang uh, mengajak ke, ke tempat yang mulia itu dari berbagai belahan dunia. Lalu apa untuk saya dan juga untuk umatku ya Allah? Lalu kemudian dijawab singkat kata. Katakan bahwa aku, kata Allah, sudah memberikan hal itu kepada saya sudah, saya sebelum saya memberikan apa mengasihi kepada semua Nabi dan Rasul, bahkan seluruh cakat raya ini, aku telah mengasihi, mengasihi kamu ya Muhammad. Jadi begitu mulia Muhammad itu sebetulnya di hadapan Allah, maka lalu kemudian dia memang kecita apa namanya kesayangan Allah bahkan agar orang itu disayangi Allah juga harus ikut Muhammad kul ing kuntum tuhibun Allah fatabi uni fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim yang kedua namaku dan namamu telah tertulis di ars yaitu alif lam mim Dikatakan oleh Allah, "Namaku, nama Allah, dan nama Muhammad telah tertulis di aras begitu mulianya." Kemudian Muhammad itu lalu kemudian namamu tersimpan di dalam setiap awal surat, setiap awal surat, surat-surat di dalam Al-Quran itu namanya tersimpan di situ. Nama Muhammad lagi-lagi begitu mulianya. Lalu kemudian memberi aku memberikan kepadamu tujuh ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Al-Fatihah itu, itu adalah untuk Muhammad. Lagi-lagi, betapa mulia Muhammad ini. Lalu aku memberikan kepadamu dan umatmu minuman Kausar. Telaga Kausar itu diberikan kepada Muhammad dan juga kepada umatnya. Saya terkesan kepada bagaimana dialog Allah dengan Muhammad ketika Mi'raj situ. Lalu setelah dijawab itu, lalu kemudian Muhammad menanyakan, ah, lalu apa ya Allah yang diberikan kepada umatku? Itu tadi semua adalah kepadaku. Lalu pertanyaan itu dijawab, antaranya adalah satu hijrah, hijrah yang dimaksudkan itu adalah berpindah dari tanah halal ke tanah haram, adalah puasa, mempuasakan hawa nafsu yang ada pada dirinya masing-masing. Tiga adalah mikraj yaitu naik dari umat manusia menjadi umat Muhammad, umat Muhammad atau menjadi mukmin. Ketika menjadi umat manusia begitu jeleknya manusia kita ini. Karena liropi lakanut layatqo lafi kusrin kuli kohalu bin doluman jahula. Maka lalu kemudian di lewat apa? Lewat sholat bahwa sholat itu adalah mikrotnya eh, mukmin eh, ya umat Muhammad itu. Lalu kemudian kemampuan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar menjalankan syariat Muhammad yaitu sitik amanah tablik dan fatona kewajiban menjalankan sholat lima kali tetapi dinilai pahalanya lima puluh kali dan seterusnya itu itu untuk Muhammad. Maka kalau saya justru ini, isrok tadi seperti itu, jangan-jangan tidak sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, tetapi adalah tempat sujud penghabisan yang ada di Masjidil Haram itu. Lalu kemudian yang namanya Mi'raj, kan, kalau kita bandingkan dengan hasil teknologi sekarang ini, kita saja bisa ngomong satu bersama-sama selama apa namanya dalam waktu yang sama, detik yang sama, di, eh, di antara penduduk bumi yang yang seperti sekarang ini ini kan kalau hanya kalau misalnya Allah kan jauh lebih canggih apalagi Allah dan rasulnya Allah dengan kekasihnya ialah Muhammad maka apa perlu lalu kemudian lewat sebuah perjalanan eh, yang begitu apa tidak terbayang tapi adalah lewat sebagaimana eh, kita ini pakai Zoom seperti ini. Nah, tentu tidak zoom seperti ini yang sederhana, tapi yang sederhana ini saja kan sudah luar biasa bagi kita ini. Yang itu baru kita capek kan? Eh, belum lama kan baru beberapa tahun terakhir kita bisa zoom kayak begini ini. Nah, tentu kemampuan ini kan bagi Allah kan sederhana. Nah, kalau yang kita aja yang sudah sejarah peradaban sekian lama baru meraih sekian ini dan itu adalah sedikit di antara ilmu Allah, maka ilmu Allah itu kalau hanya sekedar untuk berdialog dengan Rasulnya, kekasihnya ialah Muhammad, maka sebetulnya dengan teknologi modern ini tidak ada lagi sesuatu yang kita anggap irasional, apalagi lalu kemudian hubungan Allah dan Rasul itu adalah hubungan-hubungan yang eh, pakai apa namanya nur ala nur ya cahaya di atas cahaya itu, maka lalu kemudian betapa mudahnya, maka dengan pemahaman seperti yang saya bayangkan ini, ini saya hanya bayangkan ini. Maka sebetulnya peristiwa Isra Mirot itu ya bisa kita pahami, tidak terlalu sulit jadinya. Saya kok seperti punya pandangan seperti ini, Mas Husna. Ini itu kan, saya banding-bandingkan dengan... Ayat ini saya maknai, lalu kemudian saya melihat kok Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu apa iya dari masjid yang diberkahi kepada masjid yang tidak diberkahi? Masjidil Haram sejak zaman Nabi Ibrahim, sementara Masjidil Aqsa itu adalah ketika zaman Sulaiman, lalu kemudian juga bicara tentang kiblat. Geblat itu kan masjid yang tidak ada mikrof uh, mikrofnya ya uh, masjid yang tidak ada mikrof itu kan hanya di masjidil Haram sebetulnya itu kalau di lain-lain itu kan ada mikrofnya itu mikrofnya itu karena itu kan uh, ya, hal, hal seperti ini paling tidak apa yang dikatakan oleh Mas Husna ini ini uh, mengundang kita semua untuk diskusi uh, apa namanya berdialog tu pikiran gitu bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita pahami, lalu kemudian menjadi terasa rasional. Saya kira begitu, saya hanya memberikan pandangan yang tentu jangan dianggap sebagai keputusan, tapi hanya mohon dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan, ditimbang-timbang dan direnung-renung, barangkali bisa dipakai untuk apa me, men ya mendalami lebih jauh lagi agar apa yang dikatakan oleh Prof Asis Prof Asis tadi bahwa Al-Qur'an itu sebetulnya rasional. Makasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam